jadi pamimpin mah pamajikan nagera. Ya, Pak Prabowo teboga pamajikan, tapi komitmen Pak Prabowo seluruh wanita Indonesia adalah ibu negara. Kalau seluruh wanita Indonesia adalah ibu negara, maka wanita Indonesia dari mulai kehamilannya sampai kelahirannya harus dijamin oleh negara. Tetapi jaminan itu dalam bentuk apa? Peningkatan protein dan gizi ketika hamil ibunya, sehingga ibunya tidak mengalami kekurangan protein, tidak mengalami kekurangan gizi ketika dalam kandungan. Janin yang dalam kandungannya mendapat proteksi agar apa? Agar berkecukupan gizi dan proteinnya. Ketika melahirkan, negara harus menyiapkan dokter dan para medis termasuk ambulan untuk menjemput kelahirannya. Tetapi ingat, seluruh proses itu harus diatur. Negara harus kembali mengatur kehamilan rakyatnya. Minimal, maksimal hanya 3, tidak boleh lebih dari itu. Karena apa? Karena anaknya terus-terusan lahir dalam setiap waktu, lahir terus dalam setiap mangsanya, maka negara akan kerepotan dengan booming jumlah penduduk yang tidak terkendali. Yang rugi apa? Yang rugi adalah keluarga negara karena kelahirannya tidak terkendali. Karena apa? Benar tak? Sekolah di kota isu-isu. Tujuan sekolah isu-isu naon? Meh anak urang hudangna isu. Lamun di kota teu macet sabab di kelas geus jam 6 ti mana mangkat satengah 6. Lamun mangkat setengah 7 engke macet di jalan. Parebut jeung nu digawe, parebut jeung nu di pabrik. Jalan macet, lamun macet engke salah stres. Tapi lamun mangkat isuk-isuk budak teh awakna seger keneh sabab di pasantren anu pang alus-alusna diajar geus hudang salat subuh. Pan kuringnya baheula lamun ngapalkeun teh salat subuh. Pres keneh. Kadituna pan diatur. Pamarentah ngajamin tepi ka RT digaji tepi ka 600. 5 tahun ditinggalkeun ku aing pan teu naekna. Jualan, Pak. Iya. Lihat dong. Masih jualan. Harus dijemakan. Rumahnya di mana sih? Di Kediri. Di mana? Kediri. Kediri. Iya. Kediri mana? Kediri Jawa Timur. Gue di desa. Oh, di sini aja tempat teduh. Kalian lihat rumahnya. Aduh. Jalannya gini, Bapak dari tadi jalan dari rumah? Iya. Jauh? Iya, enggak, dari rumah gini. Saya pakai motor. Pakai, iya. Jauh enggak? Iya. Aminnya di pendengnya. Sini Pak, teduh. Panas banget sini Pak. Gimana? Ada pakan burung ya? Pakan burung punya? Emang zaman gini masih ada yang beli koran? Zaman gini masih ada yang beli koran? Banyak. Laku. Laku. Bawa dulu, laku. Ya?
Bawa 20 laku. Bawa apa? 20 koran. 20 koran. Satunya berapa? Ya ini 4.000. Berapa? 4.000. 4.000. Iya. 4.000 ya? Iya, dan ini benar-benar dijual ini. Sini Bapak coba. Itu jalannya kayak gini terus. Iya. Kayak gini jalannya. Iya. Terus, coba coba lihat jalannya lagi. Gini terus. Iya. Bisa nyampe. Iya, jadi bisa nyampe. Bisa. Coba. Benar. Sini, sini coba coba bapaknya. Purwokerto, perjalanan menuju Brebes ya. Di Brebes itu saya mau jemput Pak Nata ya, orang Kalijati, tetangga desa saya yang 15 tahun gak pulang, ngalamin stroke, istrinya meninggal, sekarang jadi penjual sepatu. Ini di jalan ketemu lagi sama orang hebat lagi. Bapak namanya siapa hebat banget? Basori. Basori. Iya. Sini sini. Jualan koran ini harganya berapa ini? 4.000. 4.000. Iya. Oh iya, 4.000. Asli Jawa. Asli Jawa. Asli Purwokerto. Saya dulu punya tuh di Jawa sih. Punya agak lain. Coba itu. Maju dikit. Asli Purwokerto. Iya. Oh, iya. Coba maju dikit lagi. Ah, terus maju dikit lagi. Walah. Asli Purwokerto. Iya. Punya istri? Punya. Di rumah ada? Ada. Anak? Anaknya empat, ini kita izinnya tiga. Hah? Tiga izinnya, tapi... Oh, perempuan tiga. Anak bukan, bukan bapak istrinya tiga, bukan. Bapak punya anak, perempuannya tiga. Iya. Bahkan laki-laki satu. Iya. Semuanya empat. Udah kawin semuanya belum? Udah kawin semua. Udah kawin? Iya. Bapak tinggal berdua sama istri? Iya, iya. Oh. Sama anak nggak dijamin? Yang bawahnya lo jodoh di Purbalingga gitu. Yang satu Purbalingga. Yang satu di mana? Sumbang, di Jepir. Di mana? Sumbang. Sumbang tuh mana? Jalan itu. Oh di sini Sumbang. Iya. Yang satu lagi? Di Karangmiri. Satu lagi? Udah itu empat. Iya kan, satu Purbalingga. Iya. Satu Sumbang. Iya. Satu Karangmiri. Satu lagi mana? Karangmiri. Hah? Karangmiri itu juga. Iya kan, satu anaknya Purbalingga. Satu lagi di Sumbang, ya. Satu lagi di Karangmiri, ya. Satu lagi di mana? Di Kembaran, di pegawai mana ya? Di Kembaran? Iya. Pegawai apa? Pegawai pasar dong ya. Oh. Di ini harganya 4.000. Iya. Ya kan? Iya. 4.000, beli dari bapaknya 4.000? Iya. Apa bapak jual 4.000? Jual 4.000. Bapak jual 4.000? Iya. Ya kan? Bapak jual 4.000? Iya. Oh. Bapak dapat untung berapa satunya? 1.500. 1.500. Untungnya dapat 1.500. Iya. 20 berarti Bapak dapat 45.000. Iya. Kalau laku. Iya, laku. Ini berapa lagi korannya? Ini yang berlangganan. Oh. Ini ngantri langganan. Iya. Masih ada yang langganan koran? Iya, ada. Masih ini alangganan. Iya. Yang punya Bapak ini. Iya. Satu lagi. Iya. Berarti udah habis korannya. Dua lagi. Suara Radar Banyumas, ya. Sama Tribun Jatel. Ini berani. Mana lagi orangnya? Ini berani yang dijual. Ini langganan? Yang dijual. Yang gak dijual, yang dijual mana lagi ini? Ya. Ini 2, 4 4.000, 4.000, 16.000 ya. Oh, korannya ya. Sehari dapat 45.000? Iya. Enggak, enggak. Hah? Gak tau lah. 45.000 dibeli-beliin apa? Enggak tentu beli 1.500 sehari. 19.000 kali gak? Paling dapat 19.000? Iya. Uangnya dibeliin apa? Ya beli makanan. Beli beras? Iya. Beli ikan asin? Iya. Beli garam? Iya. Beli cabai rawit? Iya. Tiap hari kalau gak jualan gak dapat uang dong? Gak dapet, gak makan. Wah,
masa nggak makan dikasih anaknya kali. Iya, ya, kuenya gue dimana nih, kuenya ini udah habis sih. Kenapa? Kuenya udah makan, kuenya udah habis sih. Kenapa? Kuenya udah habis, kuenya habis sih, jadi ini harus cari lagi. Oh, kan jadi dari nggak makan. Kemarin udah habis, sekarang harus cari lagi? Iya. Oh, sekarang harus cari lagi? Iya. Sekarang udah punya duit belum? Nah, 4, 16 ribu. Nanti ya kan? Buat langganannya, yang langganan ambil. Yang langganan ambil. Ini langganan? Iya. Loh, berarti cuma 2 dong? Iya, enggak ada lagi. Langganan 1? Iya, Bu, enggak. Iya. Nah, langganan 1. Ini saya mau ke sini beli pakan burung. Sekarang mau kemana? Udah habis ini korannya. Ya, depan pasar. Kenapa? Depan pasar, pasar itu. Sekarang mau kemana? Sekarang mau kemana? Ya, mau pasar itu. Ngapain? Ini langganan koran. Oh, ke pasar nganterin langganan koran. Iya. Oh. Hanya di sini langganan. Jalan kaki terus? Iya. Jauh dong? Ya enggak, sedikit situ. Kerja bari nggak apa-apa. Kenapa? Udah tiap hari gak apa-apa. Oh, udah tiap hari gak apa-apa. Ini aja kerjanya gitu. Kerjaannya sudah kayak gini? Iya, ini orang tadi, tanah patah. Ini kenapa tangannya? Ini jatuh dari pohon kelapa. Kapan? Dulu waktu anak baru kawin. Baru kawin? Ya, udah. Oh, jadi ini bapak, kalau kaki kenapa jadi gini? Ya itu kaki. Oh, bapak ini mengalami kelumpuhan ya, karena tangannya patah ya. Kemudian tulang belakangnya terganggu ya, gitu. Karena jatuh dari pohon kelapa ya, bener, waktu ya. Berapa hari kawin? Udah punya dua. Oh, punya anak dua. Iya, lagi ngambil kelapa buat apa? Saya kan orang dari itu bikin gula Jawa. Oh, bikin gula Jawa. Iya. Jadi bapak bikin gula Jawa. Iya. Untuk bikin gula Jawa, bapak naik pohon kelapa. Iya. Bapak jatuhnya di atasnya apa di tengah? Di atasnya. Lagi ngambil? Iya. 12 meter. 12 meter, ya Allah. Ya, kalau kamu nggak percaya kan. Iya, 12 meter, blok. Iya. Tangannya waktu itu diurut. Iya. Tapi nggak sembuh total. Iya. Saya udah mati 3 bulan nggak ingat. Hah? Ada dokter nggak ada. Oh, bapak ini mengalami pingsannya, iya. Mati surinya, iya. Selama 3 bulan. 3 bulan. Iya. Mati suri 3 bulan. Iya. Ngalamin gegar otak. Iya. Dirawat di rumah sakit. Iya. Oh. Gue ditanya masih umur sana buat ini. Oh, oh. Tapi bisa hidup lagi. Iya. Ya karena gitu. Ini ceritanya gini. Waktu itu 3 tahun bersama kita gak kerja di rumah aja nganggur. Iya. 3 bulan. Waktu 3 bulan tuh yang biayain bapak siapa waktu di rumah sakit? Ya. Bapak mertua dan kembaran. Ya? Bapak mertua. Bapak mertua. Bapak mertuanya baik banget. Ya, tapi sekarang saya udah gini, istri sana gak ngambil saya. Karena sekarang sama istrinya pisah? Pisah, berpisah. Oh, istrinya meninggalkan bapak? Iya. Menjak mumpu? Iya, karena saya cuma kerja, gak bisa cari nafkah. Oh, makan. Karena gak bisa cari nafkah, akhirnya istrinya pisah sama bapak. Iya, karena gak mau. Jadi istrinya nikah lagi? Iya.
udah punya anak lagi. Terus jadinya bapak sama siapa sekarang? Bapak punya istri lagi. Orang mana? Orang Kediri. Istrinya orang Kediri. Ya, tapi Kedirinya Kediri sini. Kediri desa, bukan ya. Kediri Kabupaten Kediri, nah, bukan. Kediri desa itu. Kediri Kabupaten. Anak yang empat itu dari istri yang dulu. Dua itu dulu. Oh, dari yang dulu dapat dua ya, anak ya. Karena bapak terus jatuh itu ya. Kan. Habis jatuh bapak lumpuh enggak bisa kerja, berpisah. Ya. Dari yang ini masih pasti punya anak. Punya anak dua lagi. Anak bapak apa anak angka anak ya, itu? Iya, anak dari istri. Oh, saya, istrinya nikah sama bapak sudah punya dua anak. Ya, saya yang bikin itu. Hah? Saya yang bikin. Oh, yang dua itu bapak yang bikin anaknya. Aduh. Jadi walaupun begini bikin anak masih bisa. Bisa. Gimana caranya, Pak? Begitu, orang jalannya juga gini. Iya. Orang jalannya juga gini kok masih bisa bikin anak? Iya, itu kan yang melahirkan. Iya, itu karena keadilan Allah sama iya, bapak iya, ya. Iya. Oh, aduh. Jadi jalan boleh begini, ya. Tapi kalau bikin anak masih ahli. Iya, ahli. Oh. Sekarang masih bikin? Ya, kadang-kadang. Oh, kadang-kadang masih bikin. Udah tua, mungkin udah nggak bisa. Kenapa? Udah tua, mungkin udah nggak bisa. Udah tua, udah nggak bisa. Dulu masih muda. Dulu masih muda? Iya. Tapi sekarang kadang-kadang masih bikin? Kadang-kadang udah enggak. Sebulan sekali enggak? Enggak. Dua bulan sekali? Enggak. Tiga bulan? Enggak. Empat bulan? Enggak. 5 bulan. Cuma setahun ini enggak bikin-bikin. Setahun ini enggak bikin-bikin. Ya. Wah. Bapak masih setahun. Saya mah lebih dari 4 tahun. Ya. Padahal masih sehat. Ah, bohong kita. Canda. Oh. Kalau sehari beli kebutuhan beras berapa? 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 12.000 dimakan buat hari. Sekarang Bapak mau ke pasar enggak? Ya mana ini mau ini kan. Oh, dikira mau ke pasar mau beli beras. Enggak. Jadi kamu ngapain? Oh, kalau beli beras bawanya susah. Oh. Ini jadi mau belanja berasnya di rumah aja. Iya. Berarti saya harus baca ini, beli bayar ini dong. Bayar koran berapa? Berapa? Dua. Tiga. Tiga. Oh iya, tiga, lupa saya salah. Tiga berapa? Ya, ini 12.000. 12.000. 3, 12.000. 3, 12.000. Kenapa? Yang kecil aja. Yang kecil? Iya. 12.000 yang kecil? Ya. Ah, ada nih yang kecil nih, kasih uang kecil sama saya. Berapa, Pak? Ya, 12.000. Satu. Dua. Uang kecil saya punya, Pak. Tiga, empat, lima, enam. Uang kecil. Alhamdulillah. Uang kecil itu ya. Alhamdulillah. Kenapa? Barang siapa yang ngasih tahu pada orang miskin, pasti ada pembalasannya di alam baka. Itu ketemu Dede yang kuliah di Budi TV gitu. Saya mengikuti mau dede yang berhasil budi. Ini uang kecil, uang besar? Uang besar? Ini buat kita semua nih? Iya. Aduh, ya alhamdulillah, dan dengar semuanya. Buat beli beras? Ya, bisa. Ya? Cuma hasilnya sebesar gunung, cuma hasilnya gitu. Kenapa? Sebesar gunung, cuma hasilnya gitu. Iya, sebesar bumi, terima kasihnya. Ayo, Bapak mau jalan lagi, saya juga mau ke Brebes, Pak. Iya. Mau jemput orang yang stroke, kasihan. Ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkah hari ini ketemu saya ya. Berkah saya ke Purwokerto ketemu Bapak. Alhamdulillah. Bisa ketemu Bapak, bisa ngiring-ngiringin beban Bapak minimal untuk 1 bulan ke depan. Setiap perjalanan pasti membawa hikmah. Ya. Gitu ya. Terima kasih Bapak.
Sehat selalu. Basuri. Bapak apa saya Basuri? Nama saya Haji Udin, Pak. Aduh, ya. Ya. Haji Udin. Makasih Bapak. Saya duluan ya. Makasih. Saya jalan ya, Pak ya. Ya. Oke.